Sobat Budaya, sekarang saya sudah berada di Museum Kreweng yang terletak di Desa Terung Wetan, Krian, Kabupaten Sidoarjo. Bisa dilihat di sebelah sana terdapat sisa-sisa peninggalan dari peradaban Terung. Sahabat Budaya, sekarang saya sudah berada di makam Raden Ayu Putri Oncat Tondowurung dan di samping saya sudah ada Bapak Irfan selaku narasumber. Mengutip sejarah Oncat Tondowurung, dia adalah seorang cucu dari Kerajaan Mojopahit zaman Trawijaya V. Di situ dia anak Adipati Terung namanya Bapak Kusen, Raden Kusen. Sejarah dia anak satu-satunya putri yang dikasih kekuasaan di daerah Terung, yaitu mendirikan Kerajaan Terung yang sekarang terkenal di Terung Kulon. Di situ situs-situs sejarah dari peninggalan Den Ayu Oncat Tondowurung sudah terlihat jelas. Ada situs manggis, ada situs sumur, ada situs candi yang ada airnya, enggak nampak, kalau kering bisa nampak. Di situ ada bukti-bukti otentik yang bisa dipercaya, yang bisa diyakini bahwa dia adalah turunan anak raja dari Mojopahit gitu. Terima kasih untuk Bapak Irfan dan rekan. Semoga informasi yang dapat disampaikan dapat tersampaikan dan dilaksanakan dengan baik. Amat disayangkan memang museum yang dahulunya pernah populer sekarang terbengkalai begitu saja. Padahal di dalam museum tersebut terdapat jejak peninggalan Kadipaten Terung.